Servis mula kepada China, Musi Zhang Nan. Sambil terus di depan untuk mata ke-13. Dua kali mereka bertahan. Itu merupakan antara sentuhan dari Hong Ling yang menarik setakat ini. 13-7. Sayang, walaupun mereka telah mampu untuk bertahan dan juga diselang-seli dengan serangan, tolakan dari Wang Xing keluar untuk memberikan mata ke-14. Ada empat mata yang diberikan mudah untuk pasangan China dari Hong Ling dan juga Wang Xing. Lagi dan lagi untuk mata ke-15. Oh, baik kali ini dari Zhang Nan. Memulakan dengan pukulan drop. Namun selepas itu ditamatkan untuk mata ke-16 buat China. Jadi semakin yakin anak-anak buah Li Yongbo untuk mata ke-17. Dua mata dipungut Hong Ling dan juga Wei Xing. Kedua-duanya berpunca dari silapan yang dilakukan oleh Zhao Yunlei. Yang pertama tolakkan keluar, yang kedua sangkut di jaring. 9-17 servis dari Chinese Taipei. Cheng Wing Xing kepada Zhao Yunlei. Mata lagi untuk Chinese Taipei, mata ke-10. Sudah 11 mata dari kedudukan 6. Mereka telah pun memungut 5 mata untuk kedudukan 11-17. 6 mata dicari bagi menyamakan kedudukan, sambil lawan mencari 4 mata untuk menamatkan saingan. Game yang pertama, suku akhir bergu campuran.
gagal lagi kali ini. Sambil serangan lebih terarah, Zhang Nan dan juga Zhao Yunlei mencari Hong Ling dan juga Wing Qing, tetapi ia lebih menampakkan serangan itu bakal ataupun diarahkan, dituju kepada Chen Wenqing. Terus ke anggota badan Yunlei, mata ke-13, sambil arahan-arahan terbaru telah pun diberikan Yongbo kepada Zhang Nan dan juga Zhao Yunlei, kerana mereka pada ketika ini dilihat begitu tertekan. Lagi mata untuk Chinese Taipei, mata ke-14. Dari kedudukan 6, mereka kini di kedudukan 14. Tiga mata lagi untuk mengejar, untuk menyamakan kedudukan. Serba tidak kena, kegopohan dari Zhang Nan. Ingin mahu menamatkan, mematikan bola itu dengan kadar segera, memberikan mata ke-15. Dia cuba ditenangkan oleh Yunli. Baru bergerak angka 18 untuk China. Selepas bertahan pada kedudukan 17 begitu lama, mereka bergerak ke mata ke-18. Oh, cantik kali ini. Ada satu pukulan yang pada awalnya dijangka akan dilakukan pukulan smash dari Hong Ling, namun hanya sedikit dia meletakkan. Satu tapping dilakukan untuk memberikan mata ke-16. Yunlei cuba menenangkan Zhang Nan. 16-18. Keluar kali ini. 19-16. Selepas 4 tahun lalu sekadar dengan pingat perak, pasangan ini mengimpikan emas di Incheon. Namun kini sedikit tertekan. Oh, lemah kali ini dari Hong Ling. China di kedudukan game point 20-16. Yunlei bakal melakukan servis. Namun ia tidak mahu ditamatkan lebih awal oleh Chinese Taipei. 17-20. Ditamatkan. 19 minit masa diperlukan untuk Zhang Nan dan juga Zhao Yunlei
menamatkan game yang pertama dengan kemenangan 21. Satu berdepan dengan pasukan Malaysia, sementara satu lagi akan bertemu pilihan utama dari Indonesia. Namun kita berikan tumpuan terlebih dahulu untuk saingan ataupun di game yang kedua. Bergu campuran. Reli yang panjang namun kesudahannya milik Zhao Yunlei. Tidak memerhatikan kedudukan seperti yang dilakukan pada game yang pertama. Yunlei akan diberikan kebebasan untuk berada di bahagian depan sambil Zhang Nan akan mengawal di bahagian belakang. Namun corak serangan khususnya dari segi pukulan-pukulan smash nyata memihak kepada Zhang Nan dan juga Zhao Yunlei. Sambil lawan mereka pada game yang pertama, tidaklah banyak pukulan-pukulan smash dan drive maupun drop shot yang dilakukan. Selebihnya mata-mata dipungut berdasarkan kesilapan lawan. Dua kosong untuk China pada ketika ini. Walaupun kedudukan tersebut boleh sebenarnya dikembalikan semula pukulan itu dari Wang Qing dan juga Hong Ling, namun sedikit lewat. Kiri kanan, Zhang Nan mencari posisi yang sesuai dengan memulakan serangan ke atas Wang Qing. Selepas itu dialihkan kepada Hong Ling untuk mata keempat. Dan mereka ketika menyerang, mata lagi dipungut untuk Chinese Taipei. Oh, kemas kali ini dari Zhang Nan. Turut mendapat reaksi dari Yong Bo. Kandas kali ini dari Hong Ling. Enam satu. Kandas kali ini dari
Zhang Nan. Dia dilihat begitu kadangkala agresif yang tidak menguntungkan rakannya. Kerana menyumbang pada mata-mata mudah seperti yang terhasil pada kedudukan ini. Dari kedudukan 6-0, mereka telah pun merapati dengan 3-6. Service over 7-3. 7-3. Masih lagi di peringkat awal saingan game yang kedua ini. Dan banyak pergerakan-pergerakan menarik. Ada hanya satu rally panjang berlangsung. Selebihnya berkisar pada corak permainan pantas. 8-3. Judgement yang kurang baik dari Zhang Nan. Dia teragak-agak untuk mengambil ataupun mengembalikan pukulan tersebut. Secara langsung kami bawakan dari Geyang Gymnasium acara badminton. Kandas kali ini dari Wen Jing. 9-4. Sambil goi-goi dari Majlis Sukan Negara telah pun berada di gymnasium Geyang ini untuk menunggu kelibat Datuk Lee Chong Wei sebentar lagi. Lima sembilan. Di game yang kedua ini, kebanyakan kesalahan di kem pasukan Cina lebih terarah kepada Zhang Nan. Ini merupakan kesalahan mudah ataupun kegagalan beliau buat kali kedua dalam tempoh 2 minit ataupun maksud saya 2 mata. 2 minit yang begitu mencabar buat Zhang Nan dan juga Zhao Yunlei. Pemenang pingat Perak 4 tahun lalu berdepan dengan pemenang pingat Gangsa 4 tahun lalu di Guangzhou. Sepuluh enam. Kata kali ini dia lebih berhati-hati dari Zhang Nan. Keluar pula kali ini 7-10. Saingan di game yang kedua ni jarak mata kedua pasangan tidaklah begitu jauh. Walaupun pada satu ketika Chinese Taipei ketinggalan 6-0, masih dalam permainan, gagal dimatikan sebentar tadi oleh pasangan Cina. Five
11-7. Sementara itu dalam acara persorangan laki peringkat suku akhir yang pertama, bintang Hong Kong Winan dan juga Chow Tien Chien dari Chinese Taipei sedang bertarung pada kedudukan pemain ataupun wakil Hong Kong itu mengungguli game yang pertama dengan 21-12. Kini mereka memasuki di game yang kedua pada kedudukan 14 sama. Sambil di sini, Charong Ming 11-7. Tolakan ataupun return dari Hong Ling jauh keluar untuk memberikan mata ke 12. Cantik kali ini placing dilakukan oleh Zhang Nan. Gagal digapai Hong Ling untuk mata ke 13. Walaupun ada sedikit terkeluar dari garisan untuk mata ke 14. Jadi mereka mahu menamatkan segera pada kedudukan kondisi mereka sudah berjaya keluar dari kedudukan ataupun zon yang kritikal pada satu ketika kerana pasangan Chinese Taipei ini kerap kali membuat comeback pada kedudukan yang agak getir bagi China. 16. Lagi tolakan dari Hong Ling keluar untuk mata ke 16. Sangkut pula kali ini dari Hong Ling. Jadi semakin selesa Zhang Nan dan juga Zhao Yunlei. Namun Wang Xing dan juga Hong Ling masih lagi mahu menyekat kemarahan pasangan Cina ini. Namun ia bukan tugas mudah pada kedudukan 18-8 Cina di depan. Jadi dua mata hanya diperlukan Zhang Nan dan juga Zhao Yunlei untuk mara ke peringkat separuh akhir. Keluar kali ini untuk 9-19. Pulau 19.
11-19. Jadi ini yang terjadi pada game yang pertama tadi. Bagaimana mereka di depan tetapi selepas itu hilang fokus, hilang konsentrasi, mengakibatkan mereka diasak sebelum menang 21-17. Keluar pula kali ini untuk mata ke-12 sambil Yun Lee meminta bulu tangkis ditukar untuk menenangkan seketika keadaan selepas mereka diasak. Dari kedudukan selesa, kini mereka lebih tertekan. 13-19. Dari kedudukan 8, kini pasangan Chinese Taipei ini telah pun memungut 13 mata. 6 mata diperlukan sambil lawan dalam kedudukan selesa untuk menamatkan, tetapi berdasarkan kepada corak permainan dari Zhang Nan dan juga Zhao Yunlei ini, nyata bukan tugas mudah. 14-19. Sangkut pula kali ini dari Yunlei. 15-19. Sedikit gopoh. Play. 15-19. Jadi di match point untuk pemenang pingat perak, Gong Zhao, Zhang Nan dan juga Zhao Yunlei. 19 minit tempoh masa diperlukan untuk game yang kedua ini dan ditamatkan untuk mereka meneruskan pemburuan pingat emas bagi acara bergu campuran suku akhir yang pertama dengan menewaskan Cheng Hongling dan juga Chen Wenxing 21-17, 21-15 dalam tempoh 4.